Halo semuanya, kembali lagi ke channelku. Kali ini di Kita Review, kita akan mereview skin yang baru saja keluar, yaitu Leopard Ducati. Langsung aja, tidak usah berlama-lama lagi. Gue juga udah gak sabar banget untuk mereview skin yang sangat luar biasa ini ya guys ya. Langsung aja kita gacha ya guys ya. Nah, sebenarnya ini gue gak tau nih diamond gue cukup apa enggak. Karena ini gue gak punya 3 skin ini guys. Gue gak punya Bennett, gue gak punya Leomord, gue gak punya Iritel. Gue mau reviewnya tuh skin Leomord. Apakah dengan diamond 22.000 cukup? Kayaknya gak cukup deh. Kalau misalkan gue lagi sial gitu, ternyata nih gue spin dapetnya Iritel, terus gue spin lagi ternyata dapetnya Bennett, dan baru yang terakhir keluar Leomord. Wah, boncos juga ya, lumayan juga cuy. Tapi langsung aja, tidak usah berlama-lama lagi, gue tebak nih kita kayaknya pertama dapet Bennett dah guys. Cuman semoga aja, berdoa aja kita dapet Leomord ya. Kita mulai gacha yang pertama, 10 kali spin. Gak usah berlama-lama, langsung kita lewati. Dapet apa tuh? Tengtong, dapat nomor 2 guys. Yang pertama guys, terus kita dapat Blazing Gun skin Layla. Langsung kita spin 10 lagi, let's go. Let's go. Apa tuh? Wow, dapat Estes Limit ya adik-adik ya. Lumayan cok, lumayan guys. Walaupun gua gak pake coy, lumayan cok. Ini lumayan nih, lumayan guys. Dapat nomor 1, apakah bisa langsung satu garis? Kita langsung dapat bingonya bisa nggak? Semoga apa jangan-jangan bisa lagi. Waduh, dapat apa tuh? Oh, dapat skin biasa, guys. Dapat skin biasa lalu dapat Epic Marcia ya. Dapat Epic Marcia, kebetulan gue juga belum punya. Waduh, ternyata dapat nomor 6, cok. Langsung aja 10 lagi. Aduh, ini jelek banget, cok. Drop rate yang ini, guys. Bagus dong. Anjir. Kok kurang gitu ya? Lightborn Granger sih kurang, guys. Ini harusnya dapat, harusnya dapat. Masa sih nggak dapat sih? Nah, Leomord please. Please Leomord. Leomord. Wah, anjir bukan, cok. Apa, guys? Benedetta ya adik-adik ya. It's okay, it's okay. Seperti dugaan gua, memang kalau misalkan kita belum dapet si Bennett sama Iritel, terus mau ngincer Leomord pertama, itu sebenarnya agak sulit sih. Kayak Muntut tidak akan membiarkan begitu saja, akan kuhabiskan duit kan ya, kata Muntut gitu guys. Kita akan mencoba lagi ya guys ya. Semoga yang kedua ini kita beruntung, kita berdoa guys. Semoga gue langsung dapet Leomord. Semoga gue langsung dapet Leomord ya. 3, 2, 1 langsung kita gacha aja. Sep. Dapet. Gak dapet ya? Udah punya semua ya? Satu. Waduh, dapet kembar lagi, cok. Please, bagusan limit dong, limit dong. Waduh, dropletnya jelek banget ya. Udah punya semua, guys. Apa nih? Waduh, kurang cakep juga ini, cok. Try. Semoga kita dapet Leomord ya. Please, semoga dapet Leomord. Leomord please, ini harusnya dapat kita guys, Leomord please. Waduh, ternyata malah dapat Iritel ya guys ya. Buset. Sepertinya diamond gua tidak cukup guys. Kita harus top up dulu ya guys ya. Oke, sebentar kita top up dulu. Oke guys, setelah top up langsung saja kita akan melanjutkan gacha lagi guys ya. Semoga kali kita mendapatkan Leomord. Udah pasti sih, karena gue dapet Bennett sama Iritel. Langsung aja tidak usah berlama-lama, kita spin guys. Semoga kali kita lebih beruntung. Please. Tung 3 kali spin ke, 4 kali spin ke. Ayolah Muntun, berikan aku keberuntungan Muntun. 3, 2, 1 gas. Come on. Wah, dapet Franco guys. Ih sumpah, hoki gak sih guys. Langsung dapet gak sih, please come on. Waduh, masih belum dapat adik-adik. Masih belum dapat lagi guys. Ini kita pokoknya dapat kupon banyak banget ya. Dapat dong, 3 dong. Ayo dong. Wow, cukup 4 kali gacha. Let's go. Wah. Anjay. Gila. Keren banget, cok.
Neo Morty bos senggol dong. Not bad lah. Cuman kalau misalkan dari drop rate-nya, menurutku guys, untuk dapetin kolektor sih kayaknya untuk orang hoki aja. Lucky box disini gue cuma dapetin tadi si ST satu kali. Lightborn gue dapet Granger, udah. Terus kalau epic tadi gue sempet dapet siapa aja ya? Aduh, gak apa lagi. Oh, Franco tuh paling itu. Yang di bagian epic gue dapet Franco. Terus dapet lagi tadi siapa ya? Ada Moskov, ada Freya, ada Marcia, ada Lancelot. Kalau epic sih cukup banyak. Ya, oke lah. Langsung aja, tidak usah berlama-lama lagi. Gue udah gak sabar banget pengen nyoba skin Leomord yang sangat kece badai ini ya guys ya. Kita akan mulai main ring. Let's go. Kita matching guys. Gelo! Gue gak sabar banget untuk nyobain skin Leomord Ducati yang sangat amat keren ini guys ya. Guys, aku izin menjadi jungler guys. Guys, kayaknya gue bakal main XP aja deh. Ini soalnya S5 nih cuman bisa jungle, cok. Sama kayak akun gue tuh. Gue joy only, dia jungle only. Gimana ya? Bingung juga. Kita gak punya roam lagi. Oh, ada nih. S3 roam, guys. Oke, langsung saja kita akan menggunakan Leomord. Menggunakan Flicker. Terus Tenacity. Gila, tampilan Ducati sih mahal banget ya, guys ya. Lihat! Bagus banget, cok. Ikonnya, guys. Bagus banget, cok. Anjir. Aromanya kita akan membantai-bantai di game ini, dik-adik. Tim gua roam HC. Tim kita nggak ada badan. Mau nggak mau, gua apa buat semi, guys? Warrex Thunderbelt kali ya? Udah lah, nggak apa-apa. Yang penting kita nyari menang aja ya. Nggak usah cari kill. Nggak usah kita bantai-bantai. Kita pengertian oleh tim kita. Keren banget tampilan Ducati gue ini, cok. Keren. Gue suka banget. Untuk dapetin skin ini aja, jadi gue habis berapa diamond tuh? 27.000, cok. Untuk mendapatkan si Leomord ini, kalau misalkan kalian tidak beruntung seperti gue. Aduh, gacanya tadi gue bener-bener kurang beruntung banget ya. Kalau orang yang hoki mungkin bisa aja langsung dapet Leomord, guys. Kalau yang hoki. Karena gue ada di settingan ultra. Ini nggak bisa di edge dia. Gue udah settingan ultra. Kita lihat efek-efek manjanya ya. Coba kita lihat Julian mau kemana kesini. Kita kayaknya langsung jadiin Thunderbelt aja. Mainnya semi, guys. Gila, pedangnya keren banget. Coba skill satu. Lumayan ya. Lumayan, guys. Skill satunya lumayan, cuy. Lumayan. Oke. Ini XP-nya kayaknya si Arlott deh. Lawan gue Arlott. Harus hati-hati, guys. Lawan Arlott, guys. Untuk level 1 kayaknya gue masih aman deh. Gas aja, level 1 gas aja. Nyari 2. Menang kok gue. Kalau mau ngadu gue buka sama dia. Oke. Coba kita cek skill 2-nya ya. Review skill 2, guys. Coba di sini. Sup. Oke. Okay. Cicil aja ya. Lawan Arlott agak santai. Hati-hati, dia udah level 2. Santai. Awas, minggir lu miskin. Cicil lagi, guys. Uset. Gak ada gebuk, kayaknya gue menang deh. Malu guys, kalah by one nih bos. Senggol dong. Udah pakai petri, gue nggak pakai spell, cok. Uih, kok ada motornya tadi? Gila guys, lihat impact yang diberikan oleh seorang Leomord ya guys ya, sangat amat luar biasa dan tidak menjadi beban tim, cuy. Ini tahan aja kita ya. Buat apa GPS? Aku bebas kemana saja. Kata-katanya kayak gitu guys. Catat adik-adik, cicil guys pakai skill 1. Kita level 4 bisa kita sikat ya. Sabar aja, yang penting cicil lu pakai skill 1, cicil lagi. Ini level 4 gue sikat nih. Kita setup turtle deh. Setup turtle guys. Gue incer ininya. Aduh, ngapain gue ulti ya? Gak apa-apa guys, it's okay guys. Gue jadi kagak nge-review kan. Keren coy, naik motor. Aduh, mau review coy, padahal coy gue malah kompe guys. Mau ngadu badan lagi lo sama gua. Gak bisa. Ini kenapa gua ada shield? Ih, shieldnya keren banget, cok. Harus perhatikan saber ada di mana ya, karena gua bisa diciduk secara tiba-tiba. Gua sendiri di sini. Sekali ciduk langsung hilang. Gua udah jadi Thunderbelt. Sepatu gua kayaknya ini ya lawannya saber soalnya. 3 di bawah, Arlott ke tengah. Ini gua bisa ambil atas nggak sih? Cepetin aja guys. Arlott lagi OTW ke sini. Coba kita. Oh, saya map kosong ya. Paling ketemu Arlott, guys. Coba kita perang aja yuk. Mapnya kosong. Sikat gak ya? Motor!
keluar. Gas bang, gas bang, gas bang. Gas, maju. Celok. Nice banget ya guys ya. Dapat. Cok, keren banget, cok, naik motor gini, guys. Keren. Awas ada alert di dalam bus. Tuh ada tanda-tandanya tuh. Sabar ya. Biar semakin tebal lagi, kita akan pakai armor. Terus habis itu kita jadiin Warrex. Ini mau disikat dalam. Ya udah, boleh lah. Nih gue TB-in dikit nih. 1 2 dadah. Hey, jangan kebanyakan TB-nya. Udah cukup. Gila, enggak mati-mati, cok, orang ini, guys. Mati dong. Nah, gila lu, gua udah badan sampai flicker dan lain-lain, sampai enggak mati sih gua marah ya. Enggak usah balik, tapi hati-hati ada Alucard ya. 5 detik gua bisa masuk lagi. Yang penting Alucard-nya enggak di gua, so far so good. Julian gua sih jago, guys. Aman, guys. Kita dapat tim yang cukup beruntung ya. Gua pengen review lagi, cok, ultinya, cok. Tadi motornya gua belum kelihatan efeknya, guys. Pas dia naik motor doang yang baru gua lihat ya. Lagi review. Kita plating manja lo di sini. Julian gue jago, cok. 4-4-0-0, guys. Kita langsung rotasi, nggak apa-apa. Arot mah nggak bisa ngepush. Tuh gas bawah tuh. Bawahnya cakep nih. Motor. 3-2. Gas motor. Ngeng. Sikat bro. Nice. Dapat dia. Bapak dialah. Tuh. Leomortnya mau Leomort lagi. Arlotnya mau ngepush, guys. Kita ke atas. Oh, dia mau tuker ininya, guys, si moskopnya. Ya udah kalau gitu kita push bawah aja ya. Baguslah moskop lah. Kita push dulu, guys. Atasnya masih aman kan, lumayan. Semoga ini kita bisa dapet ya. Tapi Hanabi lagi OTW ke gua. Seharusnya sih bisa dapet. Aduh, tapi gua mati dong. Aduh! Rugi dong kayak gitu, guys. Turret tuker nyawa gua, untung apa rugi, cok? Ah, kita war-waran terus aja ya. Ini kenapa gua honor awal season bukannya susah malah gampang ya lawannya Hanabi Saber, cok. Kita perang-perang aja, guys. Wah, tim gua jago wajir. Kita ikutin rotasi teman-teman kita aja. Turtle ini sudah aman, Alucard enggak ada. Ayo. Shield-nya bagus banget, cok. Aduh! Kalian ini user Leomord sih wajib banget punya sih, guys. Ini skin terbaik Leomord menurut gua ya. Efeknya keren loh. Gua tuh kalau ngelihat ini, guys ya, seperti Paladin, cok, di Digimon. Cara dia megang pedangnya sama jubahnya agak-agak mirip ya. Keren aja gitu, kayak seorang ksatria aja. Sabar ya, itu Saber belum ulti ya. Kalau misalkan gua langsung gas, paling gue yang makan ultinya. Gue nggak apa-apa sih. Nice. Kita mendapatkan kill kita yang ketiga dengan motor ngeng. Keren, cok, motornya, guys. Wih, temen gua dalam bahaya kah? Kelas. Jungle masa kalah sama HC, cok. Baloi bos, senggol dong. Jago, cok, Hellcurt gua juga, guys. 704 ya. Combo mau sama si Julian ya. Nggak tahu, cok, public gua tiap kali gua review skin kenapa jago-jago ya. Tiap kali gua main solo kagak gua songgok apa-apa loh. Kuncinya hanya pengertian, guys, dan kalian jangan jadi beban. Udah gitu aja. Sabernya kan ada ulti tuh. Anjir, nggak butuh bantuan, cok. Apalah, kalian main sendiri aja nggak sih? Gue FK aja kali, guys ya. Ini bisa gas nih. Ayo gas. Mau kemana kamu deh? 2-1-2, guys. Seperti lawan bot, cok. Ini kagak bot, sumpah kagak bot, guys. Ini tim kita yang terlalu jago, nggak bohong gue. Mungkin kita bakal mungkin ya, kalau gue lihat dari komposisi timnya ya, kayaknya kita dapet tim yang kayak XX Imo gitu. Sedangkan musuhnya XX Honor atau XX Glory yang di sini mencoba untuk Imo tapi dipaksain WLWL WR-nya 50. Oke, Lord ke arah tengah. Kita push bawah aja. Udahlah, gue buat damage aja lah, guys. Tim gue udah bantai-bantai gini mah udahlah, yang gak usah peduli-peduli, guys. Ayo sikat bareng Lord, guys. Bujet. Sikat. Siap ya. 1, 2, 3. 1. Awas, Saber masih ada ulti. Saber masih ada ulti, guys. Ini udah AFK. Oh, Zuzin-nya AFK. Lah. Buset, langsung end, cok. Pantesan, guys, Zuzin-nya AFK. Anjir, gampang banget. Oh, gue baru sadar juga ya. Zuzin-nya AFK. Oh iya, cok, AFK, noh. Beruntung banget loh kita.
Okay lah, kita ambil kesimpulan untuk skin Leo Mort ini ya. Mana tuh? Tadi, nah ini lihat nih, kita lihat ikonnya guys, review ikonnya tuh bagus ya, ikonnya juga bagus, unduh portrait HD. Gue suka apa nih profil ikonnya nih, bagus banget. Ada harga, ada kualitas guys ya, gue sangat suka banget, jujur gue suka banget cok, bagus banget efeknya, nggak main-main muntun, nggak pelit efek dari semua skin Leomord udah jelas ya, ini yang paling the best. Kalau yang Abyss ini okay, bagus juga, ini TRS juga, cuman kalau lu mau ngadu sama yang Ducati, gua mega yang Ducati. Gua udah nyobain yang ini kok. Ini double SS, cok. Keren banget anjir. Warnanya merah menyala gitu. Pedangnya juga gua suka. Rambutnya keren juga Leomord, gayanya. Keren banget, cok. Kalian yang user-user Leomord wajib banget punya sih. Okelah, mungkin sekian review di konten kita review ini. Terima kasih Moon sudah mengeluarkan skin yang sangat keren ini. Sampai ketemu di kontenku yang lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Bye-bye semuanya.